Dikisahkan, goa jorongan ini dari pengikut pangeran Diponegoro yang bernama Mbah Jalil atau Mbah Jenggot dengan Mbah Abdurrahim atau Mbah Godek. Keduanya orang kepercayaan pangeran Diponegoro. Ia diberi tugas menjaga harta karun rahasia dari Mojopahit. Harta itu tersimpan di Gunung Pawitra. Keduanya sempat kejar-kejaran dengan Belanda dan bersembunyi di dalam goa. Nah, di sana terdapat taman yang terbuat dari bebatuan. Entah siapa yang membuatnya, uniknya ada genteng air yang di sebelahnya ada patung ular naga bermahkota dengan panjang 5 meteran. Dan menurut channel Cakra Panorama, naga itu adalah naganya Angling Dharma.